Kasur yang bisa digulung itu loh guys, kasur gulung. Itu kan jahitan juga. Hai guys, kembali lagi dengan Evelyn di episode vlog terbaru, yaitu York part 2 akhirnya ya. York ada part 2 nya oke. Jadi hari ini kita gak akan jalan-jalan, tapi itu cuman belanja lah ya. Belanja jalan-jalan juga ya. Ya pokoknya belanja baju-baju musim dingin yang harganya murah terjangkau. Murah terjangkau itu maksudnya dirupiahin tuh tetap murah gitu guys. Oke, ini kita lagi di jalan ya. Ada polisi tidur juga dong guys di sini, ya ampun. Bertau ya, ternyata nggak cuma di Indo doang yang ada polisi tidurnya di jalan ya. Ini kita lagi cari parkir dan kelihatannya rame ya. Udah banyak juga polisi tidurnya tuh. Mobil aman. Nah ini dia namanya York Designer Outlet, tempat kita yang pertama. Jadi hari ini kita akan kedua tempat belanja guys. Iya ini dia. Iya ini. Dua lantai bangunannya guys. Isinya tempat-tempat belanja dengan harga murah, karena ini langsung dari outletnya. Nah ini guys, kalau kalian kepo ini di mana, ini di Marks & Spencer, dan aku ngambilnya diem-diem guys. Jadi angle-nya agak ya begitulah. Ini kita lagi cari baju untuk aku. Oke. Nah, itu dia bagian di toko lainnya tadi. Nah, ini kita udah mendekati kasir, guys. Mirip lah ya sama di Indo kurang lebih bentuk tokonya. Oke, ini barang-barang yang aku beli di Marks & Spencer. Nanti kita akan unboxing nanti. Lanjut ke tempat shopping yang kedua. Di sini bukan ya tempatnya. Kita kok stop? Ya, bukan ternyata guys. Ya, jalan bye. Ah, ngarep. Oke, kalau kalian masih ingat di vlog episode 1 ini ada tembok besar di York yang dibuat oleh bangsa Romawi. Kalian mungkin bisa lihat lagi kalau lupa. Oke, nah ini bangun putih ini adalah apartemen guys yang tidak bisa kita beli. Oke, ternyata gerimis juga. Macet ya. Mungkin karena ini weekend ya jalannya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kita telah sampai ke distrik belanja yang kedua di York, di daerah yang namanya Montcross. Nah, itu kalian bisa lihat. Jadi kayak satu kawasan gede isinya toko-toko semua. Dari barang-barang yang branded sampai ya yang biasa saja gitu. Oke, ini kita mau masuk ke kawasannya. Oh iya, itu ada Asda, ada supermarket juga. Jadi nggak semuanya toko kecil gitu ya. Ini ada supermarket. Iya, kita akan parkir sekarang. Lihat nih guys, ini yang belanja banyak banget. Mobil aja sampai penuh banget. Ya ampun, terlihat orang-orang ternyata demen belanja juga ya.
Oke, lanjut kita unboxing yang udah dibeli tadi. Pertama di Marks & Spencer. Nih, jadi satu set isinya dua, harganya segini guys, 170.000. Ada pilihan warnanya. Oke, lanjut ke sarung tangan. Harganya segini ya guys. Oh ya, btw, nanti di akhir video ini, di vlog lah, akhir vlog nanti akan ada fashion show guys, ala-ala gitu, OOTD. Oke, lanjut. Ini jaket jeans warna kuning, harganya 153, ini diskon ya guys. Tuh lihat, bisa lihat harganya di price tag. Oke, lanjut. Ini ada cardigan warna coklat ya guys. Oke, ini harganya juga di diskon, dari 17 jadi 12. Juga ada kardigan model lain, model rajut gitu ya guys, ya ala-ala di drakor gitu. Iya, harganya juga sama kurang lebih kayak kardigan yang sebelumnya, ini juga di diskon guys. Lanjut kita ke baju musim dingin, ini kayak sweater rajut gitu ya. Kalau orang sini bilangnya apa namanya tuh, jumper. Nah, ini dia harganya juga udah di diskon dari 29 jadi 19 pound. Lanjut, ini ada stocking. Ada belinya per oke, jadi 3 pasang ini gitu ya. Ya, dikasih paper bag kayak gini. Tadi kalian beli ini boots juga, tapi ini belinya di Facebook Marketplace guys, dan beli ini harganya cuman 10 pound. Kalau di rupiah ini itu 170.000 ya, 17.000 lah ya kurs 1 poundnya. Dan ini beli katanya pemiliknya itu kalau di marketplace ya kebanyakan second lah ya guys, tapi kondisinya itu masih bagus banget, kayak mungkin minus di kotak aja ya. Mungkin kalau lihat sekilas kayak baru gitu, karena memang masih bagus kondisi barang second ya. Oke, ini untuk persiapan winter nanti. Oke, lanjut kita buka kayak unboxing isi yang kita beli di Primark tadi. Oke, ini ada tas. Ya, ini anti air ya guys, lapisannya panjangnya itu sekitar berapa nih, 240 ke atasnya, ke sampingnya itu sekitar untuk ukuran panjangnya, kalau lebarnya sekitar 30-an cm lah. Ini ukurnya pakai tangan aja lah. Oke, terus untuk ini harganya 9 ya. Berarti itu sekitar harganya berapa tuh? Kayak kasarannya 160.000 lah ya. 160.000-an, oke. Okay. Nah, ini ransel kecil waterproof. Ini ada merknya di dalamnya. Oke, lanjut. Di situ kita beli jaket. Kasur yang bisa digulung itu loh guys, kasur gulung. Rekan jahitannya juga. HP-nya kayaknya gak ngambek ya ini, antara timbul tenggelam suaranya. Terus dikasih gantungan gratis lagi guys. Terus ini harganya berapa? Ya, 15. Oke. Okay. Berarti itu sekitar berapa itu? 17 kali 15.
Okay, lanjut. Aku beli slippers buat dipakai di rumah. Buat dipakai di rumah ya guys, ini sendalnya. Okay, harganya 3 pound. Lucu ya, ada bulu-bulunya gitu. Dalamnya juga tebal. Ini kayak karpet gitu. Lebih kayak bulu domba kali ya. Oke, berarti bulu domba sama kasur gulung, cocok meong. Lanjut guys. Aduh, Evelyn yang di sini ngebosenin banget suaranya. Oke, kalau gitu aku voice over lagi. Iya, apa ini tulisannya positive mindset? Oke, bagus. Harganya iya segitu guys. Ih, senang sekali punya baju yang positif. Sekarang apa-apa kalau positif kayaknya udah beda lagi ya artinya. Positif nganu virus. Oke, oke, lanjut, ini dia. Oh, turtleneck ya. Harganya? Aduh, gimana sih, masih udah dibuang harganya? Oke, lanjut, ini aku beli yang warna lebih netral ya guys, warna putih. Eh, kalau kalian bilang harganya kok nggak murah juga sih. If, nah ini kan konsepnya beli baju first hand ya guys, bukan second. Kalau misalnya beli second ya pasti bisa lebih murah, tapi ini kan first hand branded gitu loh guys. Oke, lanjut, ini kita beli sweater, lucu banget guys. Kelihatannya kayak sweater crop gitu ya, padahal enggak juga. Oke, nanti kita coba deh ntar supaya kalian lihat kayak gimana. Harganya 12, berarti 17 dikali 12 berapa? 100 eh 15. Aduh, salah, bukan itu jawabannya, Tetot. 204, 204 guys harganya, kalau 12 pound. Aduh, Primark. Gini nih kelamaan. Bahannya tebel. Pakai kalkulator. Jangan dielus weh, emang kucing. Oke, nanti kita akan coba. Nanti akan pakai. Ini harganya 4 pound. Berarti itu sekitar berapa ya guys? 17 kali 4. Oke, 68. Oke, bandingin lah harga sama mall di Indo ya, jual topi kayak begini. Cuman beli beginian doang, harganya tuh bisa 100 ribuan, 200 ribu, padahal cuman kayak begini doang. Nah, begitulah banyakan pajak kalau beli di Indo. Oke, terakhir ini yang paling apa, ayo. Harganya bersahabat gitu buat anak kos. Oke, pasang ya. Bener gak sih 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. 7 pasang kaos kaki pendek ini. Harganya 3 pound. 17 kali 3. Murah gak sih 7 pasang? Gak peduli beli di mall yang inisialnya M itu, yang katanya barangnya unyu-unyu. Yang biasa jual kayak beginian doang biasanya cuma dapat 3 pasang ya, paling banyak tuh 3 pasang, itu pun harganya kayak biasanya 50 ribu. Nah, ini 7 pasang harganya 50 ribu. Oke, lanjut. Oh, sudah habis. Oke, kita lanjut, mau coba ini semua ya guys. Ya nggak semua juga sih ya. Kayak mungkin
Ini dia yang ditunggu-tunggu. Oke, musik. Santai dong, songong amat mukanya. Ceritanya anak sekolah, guys. Kamar dan iPadnya minjem, karena aku gak modal. Baju untuk rebahan di rumah nih guys, kayak PW banget kayaknya nih. Oi, mau ngapain? Oi. Kayak jadi bisa di kombinasi kayak begini ya, guys. Untuk style winter yang lebih stylish. Iya, pakai topi winternya. Betul, aku sengaja pakai kacamata hitam ya, guys. Iya. Fashion ke kampus di musim dingin. Oke, BTW, aku gak cuma pakai ini di dalam ruangan aja ya. Maksudnya di dalam rumah aja. Jangan salah loh guys. Oke, setelah ini akan ada foto di luar. Oke, thank you for watching. Jangan lupa, maaf belum selesai maksudnya. Jadi ini aku nunjukin koleksi jaket aku keseluruhan. Lihat warnanya mengingatkan akan sesuatu ya. Dan kalian pasti masih ingat di mana aja aku pakai jaket-jaket yang ini. Iya, tinta printer. Dikit lagi jadi. Nah, ini dia CMYK. Oke, biru episode 1 vlog, yang selanjutnya pink episode 2, sisanya rahasia. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See ya.